Ini sangat teliti ya. Beli bibit kolam siji semuanya pembukuan ada. Ini dengan PCR 1 banding 1 ya. Makanya aku ngerti apa jenenge minusnya berapa, badinya berapa pasti aku tahu wis. Tumbang pertama dapat untung 18.000. Ini sering terjadi kematian saja, keuntungannya per 1.000 rata-rata 300.000 ya. Sering terjadi kematian ini, kalau di masjid itu jarang terjadi kematian, per 1.000-nya rata-rata 400-500. Sekarang kita menuju ke rumah saudaranya Mas Yudi ya. Namanya Mas Yori, dia adalah pegawai PLN. Ya, awalnya juga coba-coba untuk jaga-jaga ketika pensiun ya. Awalnya coba-coba, setelah ya juga hitung-hitung ada sisa, akhirnya mobilnya R3 dijual untuk modal ya. Modal. Saudaranya belajarnya ya dari saya, tapi dia lebih konsultasinya ke Mas Yudi. Mas Yudi sekarang sudah pintar-pintar semuanya, sudah tidak pernah telepon masalah ikan. Akhirnya nyampe di rumahnya. Oh, sangat cantik, sejuk. Ini orangnya, oh, seperti di kafe. Wah, ya awalnya kafe apa nyapu tuh mas? Oh, seperti di kafe apa awalnya kafe? Oh, wow. Oh, ini dia. Sangat cantik. Ini rumahnya. Wah. Oh, ini ada tuh. Ini kolamnya. Ini kolamnya udah kosong, ada yang kosong. Oh, itu kolamnya tinggi 1 meter, kecil-kecil ini. Aeratornya juga sama dari paralon ya, sama memang gurunya dari kakaknya. Oh, ini lebih sempit. Ini sobat-sobat inspirasi Indonesia, sepertinya kalau di lahan yang sempit kayaknya perlu ditiru yang ini ya. Oh, ini kolamnya sudah banyak. Oh, suara mesinnya. Banyak petak ya rata-rata. Rata-rata kolamnya piro tuh mas ini? Rata-rata kolamnya lebarnya piro ini? 3x3. 3x3 ya. 3x3. Ini 3x3. Dari beton-beton. Sampai awalnya sing di mas, awalnya. Awalnya sing kosong orang kita dan dulu. Oh, yang tadi yang kosong itu awal-awalnya satu kolam. Dua kolam langsung. Tumbang pertama, dapat untung 18.000. Dapat untung 18.000. Ada yang mati. Ya kartu satu paling cepat. Kalau ini kolamnya agak pekat sedikit. Ini 4x4. Ini tingginya enggak tinggi, Mas? Loh, ini tinggi. Tinggi, oh, tinggi. Dalam bawah ya. Oh, tingginya. Oh, tingginya rata-rata 1 meter. Mas, tinggi. Oh, 1 meter. Ini standar ya. Airnya 80 ya, mesti ya. 80. Sama. Oh, sistemnya sama, gurunya ya itu sama. Sana gurunya. Iya enggak lho iki ya sampean dhewe lho. Nah, aku enggak duwe dhuwit. Nggih ngene-ngene iki wis. Lemah tak temploki. Semua kuncinya aerator juga. Kok iki tenan Mas aku. Apa ini? Isine piro iki Mas? Iki 3.000-an. 3.000 3x3 3.000 ya. Rata-rata 3.000. Ini agak pekat iki. Ngirit banyu kaya salah sing iki. Iya, Mas. Anu, pakane kebanteran Mas, dadi pekat kabeh. Rata-rata pekat yo, iya iya. Karena kosong. Loh, tapi kok timernya kok ora kaya Mas Yudi, Mas? Ora iki. Iki ta. Manual, oh, yang ini manual, timer pengaturan air manual. Oh,
manual. Ini mesinnya. Suaranya seperti itu. 1, 2, 3. Iki luwe akeh Mas iki kolame. Kabeh piro? 14 peta. Cuma yang satu kecil iki. Berapa kapasitas per hari ini? 30 ribuan lah. Semuanya? Iya, semuanya 30 ribu. Enggak lebih Mas iki? 3.000, 3.000. Ya lebih lagi 36 ribuan lah. 36 ribuan. Ya, gawe 5 ribuan. Ini Mas Juri, kejalanannya. Ini pendasarannya air. Oh ini, oh ngono Mas, tak tekoki jujur mau nyapur panek karo to abang. Oh berarti arep burujok banter-banter ora wani. Wong buahi nang arep kono. Ha. Kok gak wani Mas, burujok ini. Berarti kecil-kecil berani. Ini kan padat penduduk. Kalau air warnanya pink itu berarti menurut Mas Yori dan Mas Yudi itu bobot pengaruhnya. Bobotnya kurang. Jadi kalau bening itu seperti isi 10, ternyata isi 8. Kalau ini ceritanya tembok-tembok ini awalnya nggak ada tembok ya. Mau dijadikan kafe. Temboknya belum ada, rencana mau dijadikan kayu. Setelah ada kolam baru ditembok. Ini abadi ini sudah kembali full, full mas. Ini sangat teliti ya. Beli bibit, kolam siji lah. Semuanya pembekuan ada. Ini dengan PCR 1:1 ya. Makanya aku ngerti apa jenenge. Minusnya berapa, badinya berapa pasti aku tahu wes. Mas gak mungkin gak ngerti. Nah ini sampai kemarin beli pakan, tutung sak ini 1.350.000. Ya melepuh nih. Harusnya dicewat. Oleh badi 2.600.000. Tebaran piro mas? Ini 10.000 tapi agak sih mati. Karena tebar padat kan. Oh iya iya iya. Nah mari ngono. 1.600.000 tebaran 5.000. 1.600.000 72. Nah, iki sing minus iki sing diakan bakul posisine. Oh, iya, diakan bakul sekitar 7 kilo lah. Iki minus 534. 534. Iki terus untung meneh. 2.400.000 iki kok sampean Mas Pur. Tebaran 13.500. 8.000 yo. Agalane ketemu 53 sing liyane dipangan kancane. Nah, iki untungnya 2.400.000. Dari kono iki untungnya 2.700.000 iki sing teko Pak Amir sing tak cerita no satu kolam tak isi 18.000. Mati 50% gitu. Nah, jadi tak kolam 4x4 tak isi 18.000. Remaja iku kan gen Mas. Iki ku mbok kabeh. Oh, iku pas ini. Pas trouble iku. Pas trouble iku ku mbok kabeh iku. Pas setelah iku apa bukan sendirian. Asline kan leke untunge per 1000 300 kan yo kudune piro ping 10.000 3 juta anjan ta iya iki sangat niki berarti sini sekitar 3.000 kan nggih 3.000. Ini sering terjadi kematian saja keuntungannya per 1000 rata-rata 300.000 ya. Sering terjadi kematian ini. Kalau di masjid itu jarang terjadi kematian per 1000-nya rata-rata 400-500. Ini karena di kota ya, jadi mau buang ganti air nggak terlalu berani, terus sedikit demi sedikit airnya agak bau. Oke, demikian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam inspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.